Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, orang ngaji jadi santri itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, telan semua pahitnya itu. Karena terkadang sesuatu yang pahit itu menjadi obat bagimu. Obat itu pahit, tapi dia bisa menyembuhkanmu dari macam penyakit-penyakit kohir. Ilmu, menuntut ilmu pahit, susah, capek, tetapi itu bisa menyembuhkanmu dari penyakit-penyakit batin. Oleh karenanya kamu harus siap menanggung susahnya, capeknya, menuntut ilmu. Kamu kira para ulama-ulama salaf, mereka dulu mendapatkan ilmu dengan begitu saja, tanpa ada susah, tanpa ada kecapean, tanpa ada letih? Tidak, saudara-saudara. Mereka nuntut ilmu dulu capek, mereka susah,